Kitab Mazmur, pasal 81. Kepada pemimpin Koor, dengan Gitit. Salah satu nyanyian Asaf. Berbahagia dan bernyanyilah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Mulailah memainkan musik, bunyikanlah tambur. Mainkan harpa dan kecapi dengan merdu. Tiuplah tanduk pada bulan muda. Tiuplah tanduk pada bulan purnama apabila hari raya kita mulai. Itulah suatu ketetapan bagi Israel. Allah Yakub telah memberikan perintah itu. Allah telah membuat perjanjian dengan umat Yusuf ketika ia membawa mereka keluar dari Mesir. Dalam bahasa yang kita tidak mengerti, Allah mengatakan, "Aku mengambil beban dari bahumu. Aku menyuruhmu menurunkan keranjang pikulan. Ketika kamu dalam kesulitan, kamu minta tolong dan aku membebaskanmu. Aku bersembunyi dalam kabut badai dan aku menjawabmu. Aku telah mengujimu dekat air Meribah." Selah. Umatku, aku memperingatkan kamu. Hai Israel, dengarkan aku. Jangan menyembah salah satu allah palsu yang disembah orang asing. Aku, Tuhan, adalah Allahmu. Aku membawa kamu keluar dari Mesir. Hai Israel, bukalah mulutmu, dan aku akan memberi makanan kepadamu. Namun, umatku tidak mau mendengarkan aku. Israel tidak patuh terhadap aku. Jadi, aku membiarkan mereka melakukan yang ingin dilakukannya. Israel melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukannya. Jika umatku mau mendengarkan aku dan hidup seperti cara yang ku kehendaki, aku akan mengalahkan musuhnya. Aku menghukum orang yang membuat kesulitan terhadap Israel. Mereka yang membenci Tuhan akan gemetar ketakutan. Mereka akan dihukum selama-lamanya. Aku memberikan gandum yang terbaik kepada umatku. Aku memberikan madu murni kepada mereka sampai mereka puas.